Ramai orang nak buat baik. Sebab tu kata Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat lain, wa kam min muridin lil khair lam yusibahu syai. Apa ramai orang nak buat baik tapi tak kena pun. Kebanyakan manusia ini dihukum bukan kerana niatnya, dihukum kerana jalannya. Kita andaikan balik, kebanyakan orang yang disalahkan bukan kerana apa, disalahkan agama hukum agar kena jalan mereka. Entah berapa banyak padri-padri jujur, entah berapa banyak orang ahli-ahli ibadat yang memenuhi gereja jujur, tapi Allah Subhanahu Wa Taala hukum mereka kerana mereka tidak mahu mengikuti jalan yang Rasul. Yang manusia bukan tak kenal, bukan tak tahu tentang kewujudan Tuhan. Manusia tahu tentang kewujudan Tuhan pun, fitrah mereka. Tapi Rasul dihantar kerana nak membimbing manusia, jalan Tuhan begini, bukan begitu. Kita tak pertikaikan orang yang berhasrat nak negakkan Islam, kita tak pertikai. Tapi kita pertikaikan jalan yang anda tempuhi. Jalan yang ditempuhi itu adakah, bayangkan kalau Rasul hidup, para sahabat hidup, Abu Bakar hidup, Umar hidup, dia mendengar apa yang kita buat di hadapannya, adakah mereka endorse apa yang kita buat itu?